Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat NGG New Gerbangga App Channel, di video gua kali ini gua berada di salah satu tempat pesugihan jual beli tuyul cuy, atau disebut juga dengan kerowokan, yang ada di daerah Cirebon. Nah, gua akan menelusuri tempat pesugihan tersebut geng ya, dan akan menjelaskan sejarah tempat ini cuy. Di antara area tambak ikan Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, terdapat tempat yang ditakuti warga. Tempat tersebut hanyalah sebuah tempat kecil reruntuhan bangunan dengan lubang menganga di bawah pohon. Orang Cirebon menyebutnya kerowokan. Siapa sangka banyak orang yang melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Padahal ada kabar menyebut tempat ini pernah menjadi bagian dari sejarah Cirebon. Ketika itu kapal dari Cina keram ketika akan menghadap Sunan Gunung Jati. Selanjutnya harta kapal tersebut dirampas oleh perampok. Entah mengapa jejak sejarah ini berbelok menjadi tempat pesugihan. Kerowokan merupakan tempat yang dijadikan untuk meminta pesugihan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dunia secara instan. Asal usul nama kerowokan, nah kebetulan kami sudah mendapatkan cerita dari juru kunci sedikit cerita mengenai kerowokan. Konon nama kerowokan itu dari istilah masyarakat daerah itu sendiri. Namun kenapa disebut kerowokan? Pada zaman para wali, ada perahu kapal putri Cina yang memelamar Sunan Gunung Jati atau disebut Nyi Putri Ongtin, tapi tak bisa masuk ke Bengawan Selangcang, dan akhirnya perahu tersebut nyasar ke Sungai Kimompior dan terdampar karena tak bisa masuk dikarenakan terlalu dangkal. Dan akhirnya para prajurit itu membuat kerukan atau kerowokan buat jalan masuk ke sungai. Tak disangka perahu kapal itu malah tenggelam akibatnya kerukan terlalu dalam, dan tenggelamlah perahu kapal tersebut, jadi dinamakan kerowokan. Oke, buat teman-teman, untuk cerita dan sejarah kerowokan cukup sampai di sini ya. Itu cerita yang saya dapatkan dari juru kunci cuy. Oke, gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.